Buat formasi lingkaran, dalam satu lingkaran itu kurang lebih ada 10-15 orang. Kemudian di setiap grup itu ada abangan kelasnya yang akan membimbing lah, mendampingi untuk membaca secara bergantian. Tadarus ini dilakukan setiap sholat fardu, ba'da sholat fardu. Kalau untuk formasi lingkaran ini, iya. Cuman kita hanya melaksanakan di sholat zuhur dan asar saja. Zuhur dan asar. Ada berapa Ustaz, santri yang mengikuti tadarusnya, berapa jumlah? Kalau jumlah santri itu ada 1.700-an. Kemudian kalau santriwati ada 1.900-an. Dan ini secara terpisah. Kalau putra itu di masjid, kemudian putri ada di gedung di belakang. Juga tetap dengan formasi lingkaran kita buat sebagaimana biasanya. Sebenarnya tujuan dari formasi lingkaran itu bisa dijelaskan? Intinya sebenarnya karena judulnya tadarusan, tadarusan itu kan saring belajar. Maka setiap kelompok itu memang sudah dibentuk oleh PJ-nya, dalam hal ini adalah bagian pengasuhan. Intinya bagaimana supaya menghidupkan bacaan, menghidupkan kegiatan pada bulan Ramadan itu dengan saring belajar membaca Al-Quran. Jadi membaca secara bergantian, kemudian nanti jika ada bacaan-bacaan yang salah, maka akan diperbaiki oleh si abangannya, namanya juga tadarusan ya, untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Ustaz, menghidupkan kegiatan Ramadan. Ini kegiatan tadarus dengan metode lingkaran ini kita udah laksanakan dari tahun berapa? Itu sudah lama. Sudah lama. Kira-kira? Kira-kira itu sudah ada 10 tahun lebih. Tad ini dilakukan Ramadan aja atau? Hanya Ramadan. Hanya Ramadan. Untuk targetnya sendiri adalah apakah satu hari jadi hatam atau seperti apa? Nah, nanti abangan kelas yang menjadi ketua kelompok dalam lingkaran tersebut itu mempunyai catatan khusus dan nanti akan melaporkannya ke bagian pengasuhan siapa yang paling banyak menghatamkan Al-Quran. Maka nanti laporan itu disampaikan ke bagian pengasuhan. Pengasuhan akan memberikan reward nantinya sebelum liburan kepada mereka-mereka yang paling banyak menghatamkan Al-Quran. Ada penilaian juga berarti ya? Iya. Biasa sampai berapa banyak Ustaz yang paling